Ya. Mas. Yuda. Ya? Kenapa kamu? Terus kenapa tadi pagi kamu nggak datang di meeting? Oh, tadi ada urusan penting. Tapi meeting ini juga penting, Yuda. Data penjualan dari tim kamu semuanya kacau. Dan kita semua nunggu penjelasan dari kamu sebagai headnya. Tapi kamu nggak datang juga. Ya, sebenarnya sih nggak ada urusan yang lebih penting buat saya kecuali urusan cinta sih, Mas. Maksud kamu apa sih? Ya kan nggak semuanya harus saya ceritain juga sama Mas Raffi. Maaf, aku buru-buru, Mas. Setidaknya aku selangkah lebih dekat sama Dewi daripada Mas Raffi. Karena aku sudah menyelamatkan nyawa Dewi semalam. Mas Raffi gak akan pernah menang dari aku untuk merebut hatinya Dewi. Gak bakalan. Kamu ngapain sih kesini pakai bawa Akila segala? Mas, aku mau minta uang buat biaya hidupnya Akila. Soalnya biaya hidup sekarang itu mahal, Mas. Kamu bisa pelanin gak suara kamu? Kamu mau jatuhin harga diri aku di kantor nih? Arum, ya, Pak. Tolong kamu tinggalkan kami dulu sebentar. Oh, iya, Pak. Arum, nih, mau bawa Akila sekalian? Enggak. Nah, kamu gimana sih? Anak-anak kamu sendiri. Kamu gak bisa ngurus Akila. Kenapa harus Arum yang selalu ngurusin? Udah, tinggalin kami. Iya, Pak. Pikirin Pak Yuda sama Bu Lisa berantem terus soal Akila. Mbak, sorry Mbak. Mbak ini pengasuh anaknya Bu Lisa. Iya, saya pengasuhnya Akila, anaknya Bu Lisa. Oh, iya. Tadi Mbak ada bilang kalau Pak Yuda sama Bu Lisa sering ribut soal anak. Memangnya anaknya siapa, Mbak? Ya, dua-duanya. Maksudnya? Jadi Akila itu anaknya Pak Yuda juga? Arum? Ini Pak. Dicariin, katanya mau beli popoknya Akila malah di sini. Ayo beli popoknya. Permisi Pak Rapi, saya mau nyuruh Arum beli popoknya Akila. Oh, iya Pak Jarwo. Ayo. Jangan-jangan benar yang dibilang Pak Radit selama ini. Anaknya Lisa adalah anaknya Yuda juga.